Halo, assalamualaikum sobat guys. Selamat sore. Kita sekarang lagi ada di Bandung, tepatnya di Kota Baru Parahyangan. Kita mau puter-puter, sekalian cari tempat makan, tempat ngopi-ngopi yang enak. Sip ya guys ya, ikuti terus kita sampai selesai dan jangan lupa subscribe. Oke, yuk ikutin ya. Ma, kita sama siapa, Ma? Sama Bu Notaris, wih, Teh Lina. Teh Lina, wih, so sweet. Oke, guys, kita di Bandung, tepatnya di Kota Baru Parahyangan. Ini tempatnya, guys. Dan kelihatan asri. Kita bareng sama anak-anak sekarang Saturday Family Ride ya. Oke, jadi KBP ini guys, kalau di kawasan Bandung menjadi perumahan favorit goweser karena memang daerahnya atau jalanannya bagus dan ada kontur naik turunnya gitu, terus sama banyak pepohonan, jadi asri guys. Dan juga kalau di KBP ini banyak juga makanan, ruko-ruko yang isinya ada makanan, asik guys di sini. Kita belok kiri. Halo Neng, asik. Yo, asik. Goweser muda, baby. Alhamdulillah guys, sore-sore ini cuacanya enak, nggak hujan. Padahal di Bandung ini lagi musim hujan nih. Jadi agak-agak mendung tapi masih enak lah. Suasanya jadi adem, dingin malah. Hey guys, lanjut terus ya. Ada di jembatannya KBP ini. Nah, ini suasana di atas jembatan, view-nya ke bawah seperti itu. Jadi ada perumahan Loka Citra di bawah. Halo. Hai. Kita di Kota Baru Parahyangan lagi nih, guys. Iya. Yeah. Asik nih, guys, sore. Kita enggak pas sore, soalnya pagi hujan terus. Ya, dan kita pernah goes di sini juga guys. Iya. Jadi buat yang mau nonton reviewnya goes kita di KBP ini bisa guys lihat di pojok kanan atas. Nah itu tinggal diklik guys. Ke Pramudia. Oke.
kita bareng dengan Kakak Alka. Gimana Kak Alka? Udah sering di sini? Udah sangat. Wih. Jago, Kakak ini Alka, jadi Ma. Leader kita sekarang. Jadi Marshal ya. Marshal kita sekarang. Sip. Neng. Asik. Kita gue santai aja ya. Santai aja. Bareng sama anak-anak. Ini namanya Goes Happy Family. Asik. Bareng sama keluarga sama dari Tehlina. Iya. Iya. Alhamdulillah kelihatannya cuacanya juga lumayan enak ya. Iya. Goes perdana kita untuk sore-sore. Lanjut ya guys ya, buat yang belum subscribe, subscribe sama nyalakan loncengnya. Guys, ini jembatan di Kota Baru Parahyangan. Bagus guys jembatannya. Kita akan lanjut ke sana ya guys. Semangat. Yuhu. Ayo baby. Gimana Ma? Asik. Gue santai. Lanjut lagi kita guys. Kita sekarang berada di kawasan golfnya Parahyangan. Nah ini ya, udah masuk ke padang-padang golfnya di sebelah kiri kita guys. Ini lapangan golf ya? Yuk. Bagus banget dari sini. Yuk. Nah, ini lapangan golfnya, guys. Di sana juga ada mansion-nya tuh. Bukit-bukitnya kelihatan guys. Tuh. Hey guys, kita ke
mention tempat golfnya. Nah, ini di sini. Oke guys, ini pemandangan danau di dekat lapangan golf Kota Baru Parahyangan. Indah banget guys di sini. Nah, ini Parahyangan golfnya. Masukin di sini guys. Oke guys, kita di Parahyangan golf sekarang. Alhamdulillah sampai sini dengan keadaan cuaca yang sangat baik. Jadi kita bisa nikmati pemandangan alam di Kota Baru Parahyangan ini. Luar biasa, indah banget. Ini memang rekomendasi juga buat teman-teman goes, baik yang dari Kota Bandung ataupun yang lagi mampir-mampir ke Bandung ya guys ya. Kalau sempat ke Bandung, jangan lupa ke Kota Baru Parahyangan ini. Keren, jalanannya enak banget guys. Terus naik turun, ada jembatannya. Oh asik, view pemandangan golf luar biasa. Oke, yang belum subscribe guys ya, jangan lupa klik subscribe, sama nyalakan loncengnya. Ini suasananya sore hari, keren guys, recommended banget. Nah, itu untuk golf driving range. Yang tadi guys, di waktu malam pas blue hour, keren guys. Ternyata gue semalam di KBP ini mengasihkan guys, jalanannya masih terang oleh lampu dan juga marka jalan dan jalannya jelas. Jadi enak buat gue semalam-malam juga ya guys. Asik ya gue semalam ya. Semangat terus kak ya. Ini ya jembatannya guys. Karena malam kelihatannya cuma jembatan dan langitnya aja. Alka semangat terus di depan sebagai marshal. Udah nyampe.
Asik. Mantap ya. Sip. Perlu dirutinkan. Oke guys, kita sekarang udah sampai dan kita mau cari makanan kuliner. Yeay. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Ini dia guys, Food Court Cap Subur Cafe and Bakery. Kita akan masuk sini. Oke guys, kita minum dulu cappuccino di Food Court Cap Subur. Cobain ya. Enak. Cappuccino di sini itu diracik kopinya campuran Arabica dan Robusta. Jadi enak lah.